Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ashanul Haq mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Selasa 14 Mei 2024. Ia memberi tausiah kebangsaan kepada 800-an peserta diklat juru dakwah LDII. Dalam kesempatan itu, Kiai Haji Ashanul menanamkan dan memperkuat nilai kebangsaan. Audien orang lain ketika menerima nasihat dari kita, belum tentu mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Tergantung datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta para santri memperhatikan dengan baik budaya setempat dalam berdakwah. Sebagai warga bangsa yang hidup dalam kemajemukan, maka toleransi, menghargai, dan menghormati terhadap sesama adalah sebuah keniscayaan. Itu harus kita lakukan secara bersama-sama, baik itu antar ormas Islam maupun dengan elemen-elemen yang lain. Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur Amroji Konawe berharap dengan kehadiran Ketua MUI Jawa Timur membekali para calon juru dakwah LDII, mereka mampu membawa nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam setiap dakwahnya. Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, ya. Kemudian agamanya bukan cuma satu agama, bukan negara agama ini. Ini adalah negara Pancasila, maka ini harus kita perkuat. Di mana perkuatannya itu? Di ukhuwah, di nilai-nilai toleransi. Tentunya harus diawali dengan yang tadi disampaikan, ta'aruf terlebih dahulu, setelah ta'aruf sama-sama tahu, kemudian ta'fahum bisa memahami, kemudian ujungnya nanti ada ta'awun dan ta'kaful, itu yang kita harapkan. Dalam kesempatan yang sama, pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani berharap pembekalan dari MUI dapat menjawab tantangan zaman yang semakin berat. Indonesia ini seperti yang disampaikan tadi, bukan negara agama, tapi terdiri dari berbagai macam agama. Dan kalau kita sudah bicara agama, biasanya naluri manusia selalu bicara dalam hati, ya. Saya yang terbaik, boleh dalam hati seperti itu. Tetapi kalau dalam hubungan di tengah-tengah masyarakat, jangan sekali kalian mengatakan itu. Maka itulah perlunya ditanamkan toleransi yang sangat tinggi. Habib Ubaid meyakini, para santri yang telah mengikuti diklat di Ponpes Al-Ubaidah mampu mengembangkan wawasan kebangsaan, memiliki cinta yang besar terhadap bangsa dan negaranya, sekaligus membentengi diri agar tidak terpapar paham radikalisme.